terpikir dan tanggapan ibu gimana? Jadi kita punya pikir sampai mana ini ada pertanyaan. Kalau kita buat perubahan, bolehkah kita potong rambut dan potong kuku? Boleh. Itu cuma yang aku gaji boleh. Aku bukan buat era. Orang yang tidak mendapat air untuk wudu
dan tidak pula mendapat tanah untuk bertayamum, wajib melakukan sembahyang, tetapi wajib di ulang mula. Nak sembahyang tak ada air, nak sembahyang tak ada tanah untuk tayamum. Ini namanya sembahyang rumah waktu. Tapi ada orang kata, mana dia sembahyang rumah waktu tu? Tak ada kata, oh, saya aku sembahyang pada isyak rumah waktu. Tak ada. Nama dia. Sebab kita tinggalkan tak boleh. Mana yang payah, semua tak payah. Buat sayang, tak payah punya, bukan yang payah. Jadi, tinggalkan sayang tak boleh. Kita kalau tak kapal terbang tu, nak kait mayang. Kalau satu kapal terbang tu nak kait mayang, Allah kata dalam Quran, bola tu pergi air di kopi dan tanpa. Jangan kamu campakkan diri kamu ke dalam kebinatang. Kalau dalam takung air bawah, semua tu, kapit tu, wali-wali tu. Dengan syar tak boleh lah, bukan kalau takung aja, dan orang ingat tak bunyi, tak bunyi. Sepuas-puasnya nak air dekat dalam, dia air tu. Jadi, tak payah kek semayang. Tapi nak sayang pun tak sayang. Nak seperi pun tak. Okey awak nak pergi, apa, haji okey lah. Okey pergi masalah ni, dia faham lah. Tapi bila awak nak pergi ni dengan dia, awak nak seperi juga kek semayang. Buat orang tak payah. Kemudian seperti ini, saya sikit berkata, Allah beritahu dalam Quran, Ya ayyuhal ladzina amanu, idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum, wa aydiakum ila al-marafiq, wa amsahu, nah ini baru amsahu, biusikum, wa arjulakum ila al-ka'bah. Ayat Tuhan berkata, aku, wahai orang-orang beriman, aku bila kamu nak mengirikan semayang, tak akan bangun. Bila batuk, kau tidur ni, dia ambil dari kata lakalak. Lakalak nanti. Air tinggal ni. Mana ada orang mandi? Laklak, itu laklak. Basah kanan itu lak. Mandi mesti mengalir air. Jadi ini mesti air mengalir. Kalau awak pakai seperti itu, buka dan tutup. Macam orang dulu pakai kiri itu, air itu. Kita jangan kesian orang kat sini, kat sini korin, kat sini batuk. Macam-macam nak mandi dia, tapi kalau mesti panas. Buyuk baju. Menghina dia kat semayang, opat hati. Tapi dia nak pekam, yang pahala besar tu, eh. Dia pergi, ni dan saya pun tengok kalau orang ada digali, eh. Sikit, dia pun menitik, masih dah. Nanti pula dia bantu. Nanti dia buat tu. Titik air tak jatuh. Titik air ini bukan batu, ini tak. Allah kata dalam ayat, batu, muka dan tangan sampai siku. Baru sapu kepala dan dua kaki ini sapu, ada syarat. Jatuhnya batu, kaki mesti batu. Nabi beri amaran dalam satu hadis, wailul aqab. Banyak orang yang masuk wail ni pasal batu kaki. Pakai buka air itu dua. Ini pula dia tak buat terpukim. Lagi terus. Dia kata kenapa awak tak buat terpukim? Awak belajar kat mana? Dia kata tak ikut ni. Dia lagi belajar yang ada tanggungjawab. Kita ni apa yang tanggungjawab? Mana boleh tanggung? Kongsi kaki tu, kaki kita biasa ni lain, kita balik pasar batu, kita nak tidur batu. Habis saya ingat semayang satu, dia tertutup. Itu yang satu ni, orang pakai tertutup. Tertutup ni, dia ada syarat, nak pakai tu mesti ada tutup. Dan tak boleh buka sehari ke mana. Dan tak ada koyak sikit tu. Dia macam buk itu. Itu dah, kalau batal, kalau boleh satu. Tapi siapa yang pakai katuk sampai kali semalam tak buka? Habis toki tu kalau basah tu tak buka juga.
jadi saya beri keterangan ni, dari satu orang ni, ulama dan biasa ni, Sarawak British, satu orang ni. Atau kalau kat Mekah, dia orang jauh ni, dia orang tinggal sana. Sekarang ini semua air tak rasa. Belum buat perkara macam ni, angkat untuk, dapat awak jabatan, awak angkat untuk macam biasa. Dekat sini atau dekat jarum ni, nak. Tapi masa nak buat semua mesti akan buku-buku. Habis saya angkat untuk yang pilih doktor lelaki. Masalah dia pegang itu dan pegang itu sudah lah. Betul mazhab Syafi'i yang menyentuh batal yang kena tentukan. Batal tadi ada tentuk kita lah. Jangan tentuk dia. Faham ni? Jadi itulah kalau kita tak boleh, tak daik, tak ada sayamun, kita semayang dengan berhormatan. Tak boleh hidup tu, kita harus hidup. Semayang, hidup, itu saja syarat. Kemudian kita sabar. Sebab aku sembuh, tak boleh takdir, tak boleh takdir. Di mana awak berada sembuh, mesti menaikkan dalam waktu. Kecuali awak tak hidup. Kemudian sabar. Sekejap lagi, tabungan tadi harus berbaling daripada kiblat. Ini kita kiblat. Kita boleh berbaling daripada kiblat kerana sangat tangguh. Kita dekat sini. Kalau ada harimau tu, ada apa kerja. Jadi kita pun pakai langit itu aja. Terasa takut. Kita nak ada kiblat dari bakar. Kita boleh lari, tak kira tu. Awak lari gigi. Berapa-apa kita tak kira. Sampai mana awak rasa selamat, nak ada kiblat, dah sanggup. Tapi yang dibuat. Ini belajar je. Kalau dah terwakam, tak ingat. Baik yang boleh beri. Sebab aku ada cerita tetap mesti angkat. Banyak kat. Dia sanggup kuih-kuih. Dia hidup, bangun hidup, dia tengok orang tak ada. Dia tak ada, dia tengok orang tak jalan dengan tempur-tempur. Dia tumpul semayang. Kita bawa bila duit. Kalau harimau ke apa dia ambil takut tu, bawa ingat. Dah ingat dia yang ambil duit. Dahlah, dia dah ambil lah. Kita tengah baca apa pun kita dah tak ingat. Dalam kebacaan ini, ni orang-orang dulu. Dia semayang dalam keterangan. Dalam orang semayang buat. Cepat buat ni. Kita tak pun lama tak semayang. Kemudian dalam semayang dalam pelayaran yang harus. Di atas kenderaan. Jadi kita boleh berpaling dari kiblat. Kalau kita semayang sunat. Tapi semayang sunat dalam kenderaan. Saya rasa nak buat dalam kenderaan. Ada baru dan kuat yang penting. Jadi, kalau baru, tinggal dari kiblat. Kalau dalam apa. Kalau tempat lain juga, mesti tu rumah waktu lah. Kenapa kita tak punya kita. Belajar-belajar pun tak puas. Nanti, mayang aku, satu orang dalam takut begini-gini. Betul itu lah awak dalam takut orang tu mayang. Juga, mana yang kita rasa kita tak mampu buat, kita belajar, kita dah tahu hukuman. Tapi kita tak ikutkan. Untuk iman dan iman. Buat-buat-buat-buat, kita pun tak buat. Kita bayang di atas kenderaan. Bayang sunat. Boleh paling dari kiblat. Yang sunat dan kenderaan. Kalau dia dalam kenderaan, dia baru kalau dapat. Sudah bangun. Jadi kita pada bagi kita semua, kita bayang hormat waktu. Mana yang payah, tak payah. Buatlah isyarat dengan kepala saja. Ini baca fatihah, lain semua isyarat. Yang sabar. Amalan-amalan dalam semayang, ada yang dinamakan rukun, ada yang dinamakan ingat abad, dan ada pula dinamakan ingat hayat. Dan semayang ni, rukun, tak boleh. Kalau awak
bagian kuliah. Untuk kumpul. Tapi lupa. Lupa tu. Kalau lupa, memang diberi kelonggaran. Apa yang lupa? Allahumma la tu'akhidna inna jina awakam. Ya Tuhanku, jangan kau kira ambil. Kira kalau aku bila lupa, ini juga buat puasa dalam buku. Ini makan lupa pun. Kali nak dekat buku, alamak, kita puasa. Alhamdulillah. Kita nak cari dapat kursi macam ini. Lupa ni tak cukup. Cuma jangan ingat lah. Takkan lupa terus. Tak ingat. Kalau dah lupa, jangan teringat. Ya? Dah tak lupa lah. Bila teringat, dia tak lupa. Semacam kita lupa. Lupa. Maka kita boleh pun lupa. Yang kita yang kita tak semayang, lupa. Biasanya orang dah lupa, dia akan ingat lagi. Itu kalau orang mandi berpunyi lah. Tapi kalau lupa, sebuah lupa, jadi itulah dikatakan, hukum tak boleh tinggal. Sunat abad-an. Kalau kita tinggal, bayang pun. Untuk aku mau bayar awal, bayang pun. Hanya kalau boleh, kita bilang.
Sampai bulan ini 12 hari bulan 10 tahun 2017. Tengok habis pun sampai tertib berapa tahun. Aku yang habis tak tahu lah, mungkin menjadi antara dia punya pembinaan habis ni. Jadi apa yang saya nak cakapkan ni, jadi kalau awak tak undangan, harap buat satu buku, buat catatan dan anjamlah. Kalau ada yang tak faham, perlulah sampai. Kalau ada yang bilang, tak faham. Dan kita ulangi lagi, beri peluang pada mereka yang tidak ikut dalam pelajaran waktu. Dia masuk, bayang berkaya yang ada fikir pun dah tak ada, dia tak usah fikir. Jadi peluang bagi dia. Dan bagi yang tak agak lupa, apa ulang lagi. Jadi manfaatnya bagi tiga pihak. Yang dah pandai ni harap lagi jelas dia dapat, dia boleh sampai. Jadi apa yang kita nak faham yang saya nak cakap pasal hukum mayang ni. Kalau awak rasa awak belum tahu, awak datanglah. Kalau awak rasa awak dah tahu, tak payahlah datang. Jadi kita dah belajar buat niat yang ada buat peringkat. Pasal takbiratul ihram. Ada beberapa syarat pasal takbiratul ihram. Dan dikatakan yang keempat ni membaca Fatihah. Fatihah ni dia ada syarat, dia ada dia punya bukan saja mesti baca dengan betul, ada hukum-hukumnya. Makmum yang mawafik dan makmum yang makmum. Makmum yang tak dapat bersama imam baca Fatihah. Jadi itu kita akan mengungkap satu per satu. Dan dalam Fatihah ini, dalam Fatihah ini, kalau kiranya dia tak dapat, pun rakaat boleh dikira. Asalkan dia dapat rokok bersama. Tapi kalau dalam semayang jemaah, satu rokok tak ada dia bersama dengan imam, rokok, dia kena buat empat rakaat. Ini pun kita nak buka. Ini cuma saya gantikan. Kalau awak tak faham, belajarlah. Kalau saya tak pun dah faham, tak buat dua, niat dua buat empat. Bayang maghrib, empat tahiyat. Ini pula kita nak buka. Kalau dah tahu, tak payah dengan jadi, kita akan fahamkan ni berkenaan rokok. Apa tu rokok? Rukun rokok. Rukun rokok. Cara-cara rokok. Dan cara lah yang berkait dengan rokok. Etidal. Etidal ni rukun basic. Tak boleh panjang dengan sengaja. Itu kita sebutkan pada etidal. Sujud. Apa itu sujud? Apa kelebihan sujud? Sejarah sujud. Ia ada sekarang dan dalam semua satu rata satu kali. Tapi sujud dua kali. Lepas kali dua kali kembali yang hari itu. Kita dulu belajar hanya sujud dan cara sujud semua yang berhubung saya dengan sujud, dengan sujud, cara sujud, kenapa sujud dua kali lain sejarahnya. Dulu antara dua sujud masuk pun basic. Jadi untuk ini disunatkan namanya ikhtiraj. Ikhtiraj itu disunatkan pada 6 duduk dalam rumah ini. Ini pun nak dibongkar. Berhentilah. Nak baca itu banyak. Ini cuma tajuk-tajuk yang saya cerita telah. Kalau awak rasa kalau awak naik satu sampai 6 bulan pun nampak itu. Dia boleh pakai pangkat seperti ini.
Ya, dengan Allah. Saya masih ingat ini. Ini tak ada kalah orang. Ada tak? Satu. Dia boleh lima tahun. Ini satu. Ini dua. Ini tiga. Ini empat. Kuih. Ini lain. Isyarat. Ini lain. Ini lain. Ini lain. Jadi kalau dah tahu, anak punya. Kalau tak tahu, tunggulah bayangan dia. Dan kalau kita punya nampak-nampak, nampak itu